Sahabat planter di seluruh Nusantara, singkat saja kita mau ngobrol tentang gulma yang berupa keladi atau talas liar. Sering menjadi kendala bagi teman-teman maupun para pemilik kebun, pekebun, bahwa gulma ini sulit dikendalikan karena memiliki daun yang berlapis lilin. Jika disemprot tidak akan lengket, ya, tidak akan lengket, dan air dari campuran herbisida ini akan jatuh ke tanah dan tidak mati. Jadi berikut ini saya sampaikan kiat yang bisa kita lakukan dan sudah saya praktekkan beberapa kali dan berhasil. Silahkan ikuti video secara lengkap. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman yang memerlukan informasi ini. Semoga bermanfaat. Ini gulma talas, talas liar yang ada di gawangan perkebunan sawit. Jadi penyemprotan gulma talas ini sulit mati karena daunnya di bagian atas dilapisi lilin dan air tidak bisa menyerap ke dalam, sehingga tidak bisa mati. Trik cara mengatasinya adalah penyemprotan selain dari atas permukaan daun juga dibalas dari bawah permukaan daun. Kita ketahui bahwa di bawah permukaan daun ada stomata atau mulut daun. Mulut daun tersebut terbuka saat panas terik. Silahkan dipraktek, Bu. Pompa, pompa. Maskernya. Jangan lupa menggunakan APD. Oke, dibalas dari bawah, Bu, ya. Dari bawah daun, balas. Ah, gitu. Ya. Ya. Ya, semprot dari atas ke bawah. Untuk gulma-gulma lain sejenis, ya, yang mengandung lilin sulit dimatikan dengan teknik yang sama. Selama ini beberapa tempat yang pernah saya lakukan berhasil mati secara baik. Teman-teman, bahan yang digunakan tadi adalah herbisidanya glifosat 80 cc, glifosat yang bioosop, ya, dan metil metilsulfuron 3 gram per capnya. Harus sistemik ini, ya. Teman-teman, bagaimana hasil perlakuan tersebut? Kita lihat, ini kondisi satu minggu setelah penyemprotan, mulai layu dan sudah bereaksi, ya, cukup baik. Gulma sudah mulai menguning, layu, dan sebagian daun sudah mulai mengering. Kita akan lihat pada beberapa minggu berikutnya. Ini kondisi 2 minggu setelah perlakuan. Semua daun sudah mengering, ya. Ini umbinya akan kita lihat di umbinya masih hidup, tapi kita lihat di minggu-minggu berikutnya. Kita lihat kondisi 1,5 bulan pasca penyemprotan seperti ini. Secara umum cukup bagus, ya, mati semuanya. Ini umbinya busuk. Kemudian ini juga membusuk, yang sana juga, dan depannya. Namun ada bagian-bagian dari umbi yang
waktu penyemprotan itu terpisah ya. Itu tumbuh kecil-kecil. Ini perlu rotasi penyemprotan berikutnya aja biar tuntas. Jadi secara umum hasilnya baik. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga membawa manfaat. Sampai jumpa pada video mendatang. Salam planter.